Hai hai hai, kembali lagi di channel kita yang penuh dengan kehidupan santai. Kali ini aku akan ngajak kalian untuk review hotel di Bandung. Hotel dengan pemandangan yang sangat menakjubkan, pemandangan ikon kota Bandung, yaitu Pasupati Bright. Kalian pasti tahu ini hotel apa? Yap, benar, ini adalah Hotel Grandia Bandung. Aku akan ajak kamu untuk review bagaimana pengalaman menginap hotel ini. Hotel ini mudah banget diakses dan gak jauh dari pintu tol Paster, terletak di pinggir layang Pasupati yang tentunya kalian akan mudah banget menemukan hotel ini. Aku buka pintunya ini. Yes. Yuk. Yuk. Hotel Grandia Bandung terletak di Jalan Ciamplas nomor 108. Dekat banget dengan pusat perbelanjaan seperti Ciamplas Walk dan Sector Outlet. Fasilitasnya yang cakep banget, termasuk kolam renang outdoor. Kolam renangnya infinity pool ya guys, dengan pemandangan layang Pasupati. Hotel ini juga punya spa, pusat kebugaran, gym, restoran, dan layanan kamar 24 jam tentunya. Hotel ini mempunyai beragam pilihan kamar, mulai dari kamar standar hingga suite mewah, dilengkapi dengan fasilitas modern yang pasti nyaman banget. Ada juga untuk fasilitas dan keperluan bisnis seperti ruang rapat dan pusat bisnis. Beberapa kamar memiliki pemandangan kota Bandung yang menakjubkan, sementara yang lain menawarkan pemandangan pegunungan yang memukau. Harga kamar ini mulai dari 800 ribuan seperti biasa ya, harga untuk hotel bintang 4. Aku menginap di tipe deluxe dengan pemandangan layang Pasupati dan gunung-gunung yang cantik serta kota Bandung. Grandia Bandung ini pilihan populer bagi wisatawan ataupun bisnis yang mencari akomodasi yang nyaman dan mewah di kota Bandung. Kamarnya cukup luas dan kamar mandinya bersih dengan amenities yang cukup lengkap. Seperti biasa disediakan teh dan kopi serta pemanas air panas. Silakan ambil tiket up. Silakan masuk. Kirannya cukup luas dan gratis ya selama menginap di hotel ini. Good doang. Pagi, Mas. Banyak banget pilihan breakfast menu di Grandia Bandung, mulai dari hidangan internasional hingga hidangan lokal khas Indonesia. Kamu juga dapat menikmati makanan pembuka, hidangan utama, dan berbagai pilihan minuman. Makanan yang disajikan juga segar, ada live cooking untuk nasi goreng dan omelet. Suasana breakfast
di Hotel Grandia Bandung ini sangat menyenangkan dan nyaman karena dengan pemandangan kota dan tentunya layang dengan lalu lintas yang cukup padat tapi menghibur dan tentunya gunung yang cantik. Berbagai hidangan breakfast yang sangat bervariasi. Aku nginep 3 hari di sini dengan breakfast yang setiap harinya berbeda. Ada juga stand-stand dengan live cooking. Dengan suasana tenang di dalam ruangan dan banyak juga tempat duduk untuk breakfast di dalam, di luar ataupun di pinggir kolam renang. Ini juga ramah banget dan sangat gercep untuk membersihkan piring setelah kita makan. Ada juga stand untuk live cooking seperti gochujang, kebab, spaghetti, pasta, gorengan, bubur tradisional dan juga soto tangkar. Jangan lewatkan breakfast di Grandia Bandung. Ini adalah cara sempurna untuk memulai hari kita dengan energi yang cukup bersemangat untuk menjelajahi kota Bandung. Goreng, Pak. Mau gak, Tem? Yaudah. Mau, Mbak. Berapa? 3 boleh. Berada di Hotel Grandia Bandung ini. Tapi ada yang ini sekarang fashionnya kopi. Jangan ngambil nasi, mau pesan nasi goreng dulu, coy. Emang apa sekarang? Bubur manis. Oh, tinggal diambil aja. Oh, ada yang setengah matang nggak? Tunggu dulu, Ibu. Oh iya, nggak apa-apa. Cobain keju sama meses aja, Mbak. Mau berapa? Berapa ya buat berdua? Secukupnya ya. Biasanya berapa? Aja? Ya, ya. Boleh, boleh, boleh. 3-3 deh. Thank you.
maksudnya tadi udah aku jelasin di situ, tapi aku ngambilnya ini aja ya. Today day 3. Hari ketiga. Si tetap kita cobain nasi teri. Okay. Infinity pool yang sangat cantik banget dengan kolam renang yang luas dan udara Bandung yang segar. Enak banget untuk berenang di sini pagi ataupun sore. Kalian mesti cobain pengalaman menginap di hotel ini. Dengan mudah banget akses kemana-mana, ke Braga, ke Siwok, ataupun ke Factory Outlet, ataupun ke destinasi wisata. Mau berkendara sendiri ataupun menggunakan transportasi seperti Grab dan GoCar, harganya nggak terlalu mahal. Dengan jarak yang dekat kemana-mana, kalian bisa menikmati wisata di Bandung dan kembali di hotel untuk menikmati fasilitas yang ada di hotel. Dengan lobby yang super cakep, nyaman, dan gampang diakses transportasi seperti Grab dan GoCar. Jadi pilihan kamu. Itu aja review dari aku mengenai hotel Grandia yang super cakep ini dan super nyaman selama 3 hari di sini. Sampai jumpa lagi di review aku selanjutnya. Tetap stay tune dan dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, and share. Oke, itu aja review dari aku. Terus ikutin channel ini yang penuh dengan kehidupan santai. See you, bye-bye.